Usai sudah petualangan Rizal di Harahap, seorang residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor yang aksinya selama ini sudah sangat meresahkan warga masyarakat. Rizaldi berhasil dilumpuhkan oleh tim khusus anti-bandit Polsek Percut Setuan Polrestabes Medan saat sedang berada di Jalan Sriti Perumnas Mandala Medan. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan salah seorang warga atas nama Rosmaliana yang menjadi korban pencurian satu unit sepeda motor Honda Vario. Kapolsek Percut Setuan Kompol Aris Widodo saat ditemui mengatakan pelaku merupakan residivis kambuhan untuk kasus yang sama. Ketika akan mengamankan tersangka, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur di kedua kakinya karena berusaha melarikan diri serta melawan petugas saat dilakukan pengembangan untuk mencari tersangka lain serta barang bukti hasil kejahatan. Tersangka curan mor atas nama Rizaldi Harahap alias Ijal, ini TKP di Jalan Enggang, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Persetuan, dan korban R, kerugian satu buah sepeda motor Vario dan dua buah unit handphone. Jadi tersangka ditangkap. Ini merupakan residivis yang kasus yang sama. Sudah pernah ditangkap oleh Polsek Persetuan juga sekitar tahun 2016. Selain Rizal itu, Nang, ada yang tersangka lain? Ada tersangka lain. Satu kemarin sudah kita tangkap juga. Masih ada satu lagi yang dari JPU. Untuk penadah sendiri, penadah dapat kita amankan juga. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.